Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain ya rabbana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam taula bajilikut man dhamma yatiman aw yatimaini summa sabara wa kasaba untuhana wa huwa kahataini fil jannah. Siapa saja yang mau menghimpunkan anak yatim seorang ataupun dua orang, kemudian bersabar ia terhadap mendidik ataupun membina yatim yang seorang ataupun dua orang, wahda sabar, dan selanjutnya berbuat kebajikan, artinya tajuk putra kebutuhan anaknya semampu dayo. Nabi nebegah pun da adalah daku, dan orang yang menghimpun anak yatim itu dalam syurga bagaikan dua jariku ini. Selanjutnya Nabi nebegah dalam hadis yang lain, man asana ila yatimin au yatimatin kuntu ana wa iyahu fil jannah kahataini. Siapa saja yang berbuat bagus kepada anak yatim, artinya berbuat kebajikan, hana tajok takwa rumah menyedama nyan tajok tinggai saja getanyo. Menyasana getanyo tidak akan pernah membiarkan anaknya kudip menang-menang, tapi memberi kebajikan semampu yang getanyo lakukan dimanapun anak yatim yang merupakan getanyo, baik di agama ataupun ina. Nabi nepegah kuntu lunyo Rasul Allah adalah taku ini wa iyahu, dan kepada urang yang getim puput kebajikan kanaknya fil jannah dalam surga bagaikan dua jariku ini. Nyo lagi nyo Nabi tegah nyo menawa urangnya ngandung lagi nyo dalam surga, artinya berdekatan tidak terpisahkan. Dalam hadis yang lain Nabi nebegah man dhamma yatiman lahu qawliya khairi hatta yaghniyahullahu wajabat lahul jannah. Barang siapa menghimpunkan akan anak yatim, seorang anak yatim, baik anak yatim keluarganya ataupun anak yatim orang lain, daripadanya hingga mengkayakan Allah Ta'ala akan dia, niscaya wajib baginya syurga. Meriwayat akan ini hadis oleh Tabrani rahimahullah Ta'ala, Nabi ini pegang berangkat sama mentang yang cok hidrau anak yatim, bayi anak yatim keluarga roti adapun anak yatim keluarga agok, sehingga anaknya raya jihnya kaudib mapah, artinya keadaan jih keaman, keadaan jih kabisa menjalani aktivitas hari-hari, intinya masalah ibadah jih hanalir dalam urun salat, olehnya jihnya udib ka mulai terarah, baru udah puluh lagi berarti kata anggap jih ka selesai tugas getanyonya takut hebatnya. Tapi etna tak pertimbang anaknya yang tajuk umur yatim. Tapi etna tak pertimbang hatta yaghniyahu, sehingga mengkayakan Allah akannya yatim. Jadi tidak hingga mengkayakan akan dia kan dia kurang kaya. Sebab kaya yang dimaksud dalam pembicaraan agama adalah dia itu sudah bisa menangani halnya sendiri. Nah, kananya kaya hati, dijinya hanya begili lah. Nah, kaido oh putra duga hebroi, nah, hanli jo katago, hanli bru agai,
Ya, menang-menang. Per Nabi berat. Menyanjuk nam ketim perimam. Nabi kena. Menyaharapnya ragu dia. Maka katanya imam pihak perintah balik. Yang boleh tak merti melanggar kai dia. Agak iman. Orang yang boleh tak baca istighfar. Boleh tak baca salawat. Nak peruk katanya bak. Nyak kenyamanan yang kejamin oleh Nabi. Wajabat lahu jannah. Wajib keurangnya syurga. Mam yang Nabi kan apakah wajib? Analih itu yang. Man wajib Nabi kerja apa? Menyahan aku pertama oleh Allah Ta'ala. Alam mungkinnya. Kau dia tak kedi dengan Nabi buka. Kau tanya. Lagi Allah Ta'ala kerja. Wajabat lahu jannah. Haramallahu alaihin nara. Allah mengharamkan neraka kepadanya. Sama dengan yang ke dalam jaminan Allah. Cuma yang perlu tanya perbaiki. Ingat perubah janjinya. Syarat-syarat yang kalian ketentukan. Tanya bukot. Akhlak roh tu. Udib tanya baik milahnya kau. Baik mentalimi. Artinya saling memaafkan. Sebab udib tenang. Mana raya pangkai udib tenang. Biasakan hidup apa adanya. Nekurah lesenin Ali. Biasakan hidup apa adanya. Susahmu. Walaupun begitu berat. Tapi anggaplah. Itu. Hal yang biasa. Sering. Membantu orang yang susah. Apa yang mudah kamu bantu. Yang selanjutnya. Jangan berharap lebih. Daripada. Apa yang telah kamu lakukan. Biarkanlah Allah memberikan balasan. Yang selanjutnya, jangan biarkan dirimu itu baik secara zahiriah ataupun batiniah menyakiti orang lain. Artinya baik sukudan yang betul. Tapa udip tanya ngau udip gok masing-masing. Tanya haik tauku ata yang nabak gok dan igoki hana mampu diuku yang nabak tanya. Jadi yang naga beri kemudahan bagi tanya oleh Allah Ta'ala, yang nani izinkan engkau melihat secara zahiriah, tapi jangan engkau menghakimi apa yang engkau lihat secara zahiriah. Sebab li urang pungung yang tanya, tanya galam dente ya pungung. Li urang yang kepegat draw kemenang-menang galam dente kanya lagi ya. Yang benar kunci udit tenang. Dibisa tak tinggal. Orang kiamat itu kena. Mana pak masalahnya Allah tak Nabi apa enggak? Siapa yang mau siapa yang mau menanggung mengambil anak yatim satu saja tidak enggak? Buat kerja tinggal rumah tuan tapi tanya tak tanggung jawab lagi tanggung jawab tinggal rumah dayo. Hana boleh dayat. Kebutuhan kita ya yuk. Butoi tak pertiman lagi ada pertiman bro. Hana man ditanya kecuali keamanji. Sampai jihnya memadai udib. Nabi nekun wajabat lahu jannah. Kepada siapa yang berbuat ini, maka Allah mewajibkan syurga kepadanya. Kita yang tak cok, buat undang-undang kan. Dekat rakyat-rakyat. Yang tel yang dia tak buat, yang tel yang dia tak pelaku. Sipua mentangnya, aku isi kamar. Dan doa buat Allah Ta'ala, benar beri kekuatan tadi. Kan buat anak yang tim, tak Allah. Pertimbang orang kasihan. Tanya tangan kalian orang kasihannya. Lagi tangan akan drop. Lebih suruh ganti. Tak kalian akan keluarga. Lagi tangan akan drop. Siapapun dia yang bisa dibantu. Lebih-lebih gemar dan ayah. Ataupun keluarga drop. Lebih suruh ganti. Man jahitan kau dapat diberi Allah Ta'ala sebenarnya. Di mana ada kebajikan yang sudah diperintahkan untuk kebaikan manapun yang ditanya lakukan, kalau kita istiqamah melakukan hingga dengan ajalmu datang dan engkau sampai pada tahap keikhlasan yang diperintahkan, cukup dengan satu kebajikan Allah akan bisa memasukkan hamba dalam syurga. Begitu juga sebaliknya, cukup bagi dosa, cukup dengan dosa satu yang dilakukan oleh hamba, Allah memasukkan dia dalam neraka. Anak wayah buat syamtu. Ini terlalu dibeli tidi. Nanti terlalu ke pogo. Ini rupa ke. Dia dah kecoh atas kau. Ini masih. Mak kecoh anak-anak sini.
Mai nampak ni. Yang kau berulang kali, dedo itu mai. Yang tiga itu. Tiga terempat, bang tiga itu mai. Cukup bagi dirimu, cukup bagi pihak keamanan, menjebloskan kita dalam penjara dengan karena satu salah yang sudah dikategori salah dalam undang-undang negara. Idonya jir menang walau mereka tinggal Allah Ta'ala watai kepada kita tiada yang tetap nama sekali. Nah, selanjutnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahraja alaikum wa ahrama alaikum harta dha'ifainil yatim wal mar'ah, rawahu Hakim. Artinya, aku pecikkan, ahraju alaikum, artinya aku pecikkan atau aku haramkan atas kamu akan hak orang yang dha'if, yaitu anak yatim dan orang perempuan. Yang meriwayat akan ini hadis oleh Hakim dan Baihaqi rahimallahu taala. Nabi nepega lun peharam di atih umat lun. Lun peharam di atih kata artinya aku melarang ategeken haram dosa menyebut apa buat dosa. Kiban yang geken dengan haram yang geken dengan wajib mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Yang geken dengan haram ma yusabu ala tarkih wa yu'aqabu ala fi'li. Rasulullah Nabi ketanya gelarang ketanya etna ukuran gelarang menyutekedi talawan larangannya tak menerokat menyutekedi tertim jaga behrut tanya dalam larangan insyaAllah ta'ala diberi fahla. Artinya fahla yang dibalaskan niat wajibnya nilai ini juga balasan yang besar. Pun Nabi pegah, aku mengharamkan kepadamu ahraj alaikum wa ahrama alaikum haqqa da'ifaini. Aku tidak mengizinkan kalian mensemena-menakan di atas dua makhluk Allah yang keduanya serba lain. Aku tidak akan pernah mengizinkan lun persempit, artinya hana cara, hana alasan. Coba dengar di net. Bentuk tak pegang no. Engkara. Tiga ke nak buku wak. Itu kalau kaya maaf. Mana ikin? Tiga ke akhrat, hana ikin. Jangan pernah sekali-kali engkau melakukan, karena aku tidak pernah memberi izin kepada Nabi. Dan aku haramkan kepadamu, mian Nabi kan apa hari, Allah apa hari masjid. Mian Nabi hana buka pintu, ada Allah Ta'ala hana buka pintu masjid. Artinya pintu untuk jir kubur. Lagi hon ketanya di atas dua-dua makhluk. Jangan sekali-kali kamu lakukan hal yang bisa merugikan di atas dua orang makhluk Allah. Yang pertama anak yatim, yang kedua kaum perempuan. Urinanya urung lemah. Yang tiga ke urinan Bandung. Bandung termasuk permukaan. Bib tanya menghilangnya promo. Bib tanya yang menghilangnya urina. Oh ke urina, urina ulang dunia ada nama urina. Mereka urina itu fibran lah. Mengambil hak orang yang lemah. Ataupun kita tidak menunaikan hak mereka. Pengkhianat ya. Yang dianggap ketanya pengkhianat. Dalim. Sedalim-dalimnya. Ulang dalim peh taubat nasuhah. Kaya lagi ama. Mami tega dia pega putra teman salah, hai salah kalau kau salah lah agama. Cuba tahu lagi ama, lagi ama bawa yang banyak karaya di bagi jak lagi lagi ama. Nani tim kampung yang muda yang ada kurang enam nanya selama dari ibu tanya raya jua jua peraturan kan tim yang pakai bas. Ji orang yang kabel lagi ama. Orang kan ada kicu kicu kita. Tak kicu tak kicu kampung yang jam, ada yang lagi kampung. Ati ketanya jamun berkata-kata haji kata beramilai haji kebahagiaan yatim amin yang kata kema miahana nyanatanya han kekumah ahli Allah layut bah
Pulau boleh ditanya, nak pernah tadut? Ia waknya di anak kebidat. Anak niatnya di anak salah lagi. Karena ini anak hukum. Allah Ta'ala menangguh hukumnya. Di mana ada yang ada hukum? Yang dia beri hukuman tadi, hukuman adab. Hukuman mendidik. Salah melakukan, maka engkau telah melakukan kesalahan. Sampai boleh tanya, kenapa tak mampu di dia ni? Tekaga akai itu tekaga akai dia lah hema. Jo pem luar biasa hema dia kam. Nak ke mana leh? Ke kam dia di mana nak? Yang ni tekad dia dah dud berat. Kira kok melingling yang ada kat rumah. Jadi ilmu hendak lupa gak ke goblok oleh ini. Kadang-kadang rukat itu berikan haji pulung-pulung ini turah-turah ikhok nyong-ikhok jika nanti riu oleh Allah Ta'ala dan nak niat kan tengah ada pegah-pegah sabar mau kekirim dulu kekirim hidung kekirim hidung berarti biuk tak apa kena niat kekat ke mpung-pung ni nanti kalah kemah sebab ni terkedi tak kira ada orang ditanya tak terutnya atas budoy. Han tertib lagi maaf kau ya, yang masalah tu, yang buat ada waktu tak mahu hanapu, hantapu juga hanaman, yang penting nama salah, terbebani yang tidak, yang tidak terpahami, pakar ini tu tak, yang kadang-kadang gara-gara yang, hai kader-kaderi, ketingai, berbedai, mungkin dekat kalau kader kalai, kasih mana? Ida yang mana? Tadi nenek-neneknya tapi buyo itu nayo. Yang nayo nanti. Tanya nye tapi buyo. Kurang tiga nayo macam orang tua ukurnya buyi teh. Kalau lagi ikan tu kau jen. Nihana nanti. Yang besar. Sebab larang dia pada berbuat salah. Jih yang kah salah. Tam tiga. Kaya dia tak enak. Yang kejuan dia apa ibu buat dia enggak? Kecil. Yang tak ada dia aku tutup tak rangriya bi. Tapi hai tu homo blue ni. Roh adika ibu doa ya Allah tak kum yang lagi nyom yang kemati ke yang mati long juga ni. Hari dia aja ada patok sanya salah. Tak boleh. Dah bawa mereka pernah. Hai ke mana aku buka kau hadro pina dro mun. Tapi yang dengan nama salah dro pina ke dia ya aku got in cem cem. Tapi yang mi mentau dan kata kat lip pun nama yang tenaja ke benung kau. Oh ni ibu dah haji ya lihat pun yang lain nahan tak lagi apa lah yang kau kadang-kadang kalah tu makanya tanya wajib kagui tidak ada seorang pun yang bisa lolos daripada kesalahan ya mah udah mengkam masalah dah dalam sabda Rasulullah yang lain is in arada ilah in aradita ayyalina kalbaka wataragat wata darakta hajataka irham yatim wamsah raksahu watamama wa ato'amahu man min to'amika yalina kalbaka yalina kalbaka wata daraka yalinu kalbaka wata daruku hajataka rawahu tabrani yang empat kunci di antara kunci kehidupan antara lain artinya itu nyobe upan pikiran deh kadang karena truk-truk putra yang tanya kerjakan ada kunci yang salah kunci kan ke kunci mari dia ada kunci marinya kah dia dah berdiri tau ada kunci Honda nya hobi tau kunci tau hobi benda ada kunci Honda dia dah buka mari ada kunci mari yang haji dah buka bawa kunci gendung menang-menang lah. Nabi Nabi apabila jikalau engkau berkehendak kasih engkau kalau kamu merindukan iza arda apabila engkau wahai hamba Allah mengkehendaki bahwa jadi lembut hatimu karena ini ada pengalaman aku dong om lim yang kata kerja hati mana tu mati yang rugi berarti menyamak dan meninggai hana tekliknya kabeh
yang kita meninggai hantar dia mata hati yang kalau rugang ini hanti dia pergi mata hati bahkan tak ajeng kalau kita meninggai kalau hanti yang rugang bahkan ke pengah kita nyawa hanali hati kita nyawa hanali utipli lagi utip manusia kok bisa kita tidak merasa risau hana gundah hana susah padahal kehilangan orang tua itu kamu sudah hilang separuh hidupmu bahkan kadang semua hidupmu telah hilang watetanya hana lima watetanya hana leya watetanya hana leyane watetanya hana le promo nyanti dengar udah kata-kata artinya orang-orang yang telah Allah Ta'ala hadirkan dalam hidup gedanya orang-orang yang telah Allah Ta'ala hadirkan yang telah Allah Ta'ala titipkan dalam hidup kita supaya kita mudah dalam menjalankan aktivitas ibadah ataupun bermunajat dalam dunianya kepada Allah Allah sudah tidak lagi memberi kesempatan karena cabut karena sukses lah keuangan doa promo nyai tanya ngempromo ke dua buah pasukan yang siap menyerang dan siap bertahan suami penyerang istri bertahan anak keluarga yang nari sampai kita suka hantar na yang ne saja ya na yang tami saja kita yo na yang takubah saja mai nyai tanya tidak masalah tak pada leher yang memang gak nyen mati-matian dipertahankan perjuangan ngeneh kipan makna ji suami yang mencari istri yang menjaga lakinya dalam aturan kehidupan ada sedina umah aja munyo nasehat atau gaji nasehat dari nauma jangan pernah kamu sakiti istrimu bungih katai nauma kurang sakiti permo oke istrimu itu bukan manusia sembarangan yang ada bersamamu Allah memilih dia untuk mendampingimu Allah mengirim dia untuk menjagamu tugas ketanya ulah kau membebaskan keluarga membebaskan pribadi dan keluarga daripada api neraka setelah ketanya pegat perjuangan mati-matian yang menyelamatkan perjuangan ketanya yang mempertahankan kemerdekaan ketanya so, umur itu ketanya urung-urung dan kajian ketanya hoan tajam tajuk-tajuk apa itu yang tengah tanda bak tanda-tanda nak ngotirik rekan-rekan berarti hanan le aman de. Gecabut ketenangan di Allah anaknya sawaknya pasukan nyawa jauh-jauh ada budi punya orang mau perang awak hitam beri awak hitam budi awak mana dia awak jaga peti punya relah peti game benda tilah awaknya relah benda menantah dalam bahasa haji makanya ketanya untuk enggak jaga keluarga hanya kebahagiaan secara tua tanya menyalahkan orang-orang yang telah membela tanya salah lebih-lebih maknanya punya hanya lima hanya liyahnya hanya satu hari tidak ada orang yang bisa mendoakanmu yang doa itu langsung diterima Allah kecuali ayah dan bundamu yang selanjutnya istrimu artinya istri yang salihah, istri yang beribadah. Yang minta dalil, minta dalil katanya yang lewat. Anak tu, yang awaknya si awak umur amalan kepada katanya. Masak katanya nyonya tak ilahnya urung bantu. Jadi nak pegang li jalan ludin arumi dalam nasihat katanya kepada murid-muridnya. Nah, jangan kamu terlalu terganggu dengan bisikan orang lain tentang dirimu orang yang menyalahkanmu orang yang mendalimimu bermacam-macam lah yang itu yang pada buku dah walaupun engkau merasa sangat tersakiti tapi diamlah karena orang-orang yang menyakitimu sekarang mereka pada suatu ketika sama sepertimu kesakitan itu akan sembuh dengan sendirinya dan orang itu juga akan tersakiti dengan sendirinya
yang perlu Allah Ta'ala, yang perlu kamu tahu, Allah tahu apa yang ada padamu, dan Allah sedang mempersiapkan dirimu itu menjadi sesuatu yang kamu belum tahu apa yang ada di depanmu. Artinya arti gila sabar ya, pekan gila sabar, ada keindahan yang akan hana, yang akan tanya rupa, yang hana datang bayang dari uronyo. Bersabarlah di saat hasil yang na dalam perjuangan kita nyota rumpah, maka semua kesakitan itu akan hilang. Maksud contoh nyutinya di muda-muda ada jamuan di maya-maya ada cukup bebe, tiba-tiba orang nyutinya galaknya nyutinya kan gada hati di maya ada jamuan lagi poh datagonyo cukupnya datagonyo ilang hana kupengakur lagi gak urung-urung ilang hana hana lumayan-maya masa maya-maya kau ngayi markoh ilang yang tiga orang baru jamu bagi yang pijro daruannya yali buru-buru saya kamu tim luah belah. Saya kamu tim luah belang yang kaya dun darun. Oh, ada yang tim kue dia belang yang kaya jo, ya jo kuna ni kue yang mungkin ya li mira buku. Yang telur tak tanya mana ni? Dia li kalau tanya, dia tak dibuka damanya. Gimana buka mana? Kau kena. Ini hukum alam. Hukum kehidupan. Jadi, ada orangnya di atas kesabarannya walaupun berjaya tak pegang itu tenang macam lah kamu nak kamu di terubah tingkat atas pilih-pilih dawa rumah tapi juga kuah nangka nak meling-lingi mata tahan kau pula itu aku merkuah nak kabayang orangnya nak tau nanti ni kerja mau ditakar habis-habis aku buat ni bapak tengah maghrib matang tidak-tidak aku buka walau punya tekan yang nama rupak aku buka mesti rawah je bapak dia pikirak dengan cermat dia tepat ubi hana ada daun pun api artinya kesabaran yang kurangnya pun tinggal dia dalai katanya andai kata kita nyotinya di kejadian berjaya kata game roya ada yang menang berjaya dia pegang yang klik nanti ini baik kaham rongki kaya wow ha yang baik roda tadi bukan dia tiga orang kubur nyampang dia kurangnya ceritanya kan lucu. Dan yang terhapok, yang terhapok cerita artinya itu yang lebih kita dalam hidup yang kena pegah, teka ni menyena orang punan dalam hidup tanya hana aman orang dipegah ke tanya macam-macam, diupat ke tanya, difitnah ke tanya, biasa sebenarnya kamu berterima kasih kepadanya, kenapa? Dia sedang melanjutkan perjalananmu menuju akhirat. Yang itu yang balik itu yang terima yang insya nah terima yang iko bina itu maya tapoh melasa iko itu maya jemaah lo lihat Allah malam Muhammad ya Rabbi thali alaihi wasallim masa kau melasa diupai ni yang bina pahala alam melasa yang kita yang mendung beda perusahaan tu ada gurunya mianah merupuk dengan bunga lagi terima kasih dia itu sudah menyambung perjalanan hidupmu dan udipnya pula ilahi udip go udip go udip danyo udip danyo oh wadid aja dalam sebuah perjalanan yang hek masing-masing cuman menyatakan di nangun yang jod alhamdulillah kepada Allah menyatakan di nama ke bukan engkau mendapatkan Islam itu rahmat Allah dan engkau harus memahami dan meyakini jagalah sebaik-baiknya persahabatan yang Allah Ta'ala kirimkan kepada dan yunyum Islamnya rahmat Allah dan na rahmat tabuhtun yang hanapat belau Allah Ta'ala mengirim sahabat baik dia yang selalu membaguskan Islammu, dia yang selalu mengajak dirimu dalam kebaikan, maka jagalah dia sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalau kehilangan dia, maka Islammu juga tidak akan pernah sempurna. Itanya yang utamanya keluarga, keluarga mana itu yang temunya mendana, maka jaga. Inabi ini pegangku bagaimana? Apabila kamu ingin mengkehendaki hatimu itu lunak, baik terhadap wadat raka hajat raka dan ketanya butuh buat cita-cita nah rencana tanya dalam dunianya tapi rencananya cukup payah buat kecil kuen tak kebut hanya kebut sebut tu iji nak pengahli nabi kan hanya tahan katim cukup dia utri kabeh dah usaha macam cerita tapi hati ini maka kadang-kadang yang tinggal berbakti kurusi kali ke perumah ke kali ke anak kali ke keluarga kali ke mandung kali nah yang tinggal apa yang tinggal kadang-kadang anak yatim ataupun urang kasihan yang nah dalam kampung golongan dalam pertolongan kedai
Nabi ini pegang, kalau kamu ingin cepat sampai hajatmu di dunia, irham yatima, berikan kasih sayangmu kepada anak yatim, wamsah raksahu, sapulah kepalanya. Timur empat ngan yatimnya baik tak kuat di utuh, baik tak tapi, mati-hati. Wa ta'amahu, dan berikan kepada anak yatim itu makanan, makanan apa saja yang mudah bagi kita nyawa, yang ini pajuh lagi. Baik dia di tengok kupuan tak pajuh lagi, kita nyawa kelebur lagi. Wa ta'amahu, ya dawa nyawa jauh, kan paham nama, tapi yang main hadih nyawa, jauh kan yatim berangkat pajuh kerau. Kelebur melagi si, yang namanya haji itu mati-hati, itu kena lepas pajuh. Tapi bila orang pun, bahkan tak jauhnya kan yatim, ke perah lantik, pergi jauh, kuih mungkin. Puan tak pajak pura yang dia beri kamarnya yang karela kira ambil kadro tem eh kan jengok-jengok kena wa ta'amahu, dan Allah Ta'ala memberikan makanan wa ta'amahu, dan berikan makanan kepada anak yatim itu minta amika, daripada makanan yang kamu makan yang nabak roti yang tak pajak yang tak bi yang tak pajak pura yang tak jauh peji insyaAllah nyon Nabi yang pegang haitin yakin tanya maka salah buat ialina ialinu nisaya lunaklah hatimu, dan engkau akan sampai pada cita-cita. Ilon kepribadi lo ulang baulun rolam rohul mudinyo nyolong anggap kehidupan baru bagi lo. Dekan le aku jaman balo ada yang mantang lo idaya nak pegang le aku mudi wate mantang idaya karena ilong halal roh mengenai namanya. Kan mang tuji tanya fokfokre memang hantar tamu dua-dua dengan namanya tibu punya tekadi juk gejuk anaknya kalung yang datang masalah yang namanya ayah pasti salah pada tanya hantar tamu punya kahidang dengan ketanya punya hikam masalah jadi ahmat ya sabaro nak pegal ya hai nanti nanti yang mentah dia kajak kena di panti itu wina dia roka dia kajak kena je maya tau. Nak kata mau belajar deh, belum ke? Ada kawan kumpul nak kata? Karena kiban kata yang mending kau. Kajak kena tirau kata, ada kawan tirau kecil. Kajak kena banyak kata, ada kawan banyak kala. Hanan kau tu ada yang kau dah mengandung kena. Sebabnya itu orang tahu. Kajak tirau, tawo tirau, kajak banyak, ada tawo. Sama dengan banyak tirau. Nyeng apa ya? Nyeng. Hello, pampat lo ngau kenal jinnya tirat. Dada olah dan lagu puteringan tirat, 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 tirat. Kengan kamu duduk, duduk, kengan kamu apa apa? Nyotok lampayanya, ngap, ngap sah? Tirat apa? Hati yang yang tanah nanti yang kau tirat, yang anak kau tirat. Telak ia belau, dada orang syawaran lo. Begitulah adanya hingga dengan orangnya. Maka dirahul mudinya yang kata tak pegat-pegatnya, karena mungkin tu. Tetapi karena lekatan yang merencana dekat nyanyanya, takut hendrawat dek, karena nagi bertahan ketanya karena awaknya, dan awaknya bertahan karena ketanya mak nagi pula saling membutuhkan. Hana yang tidak selesai, terlapi selaku ketanya manusia walaupun pelan tapi pasti, nyonya yang kada pegat-pegat ini awaknya ketau, ketanya tidak awaknya, ialina. Ada sesuatu yang engkau rasakan yang tidak bisa engkau rasakan kalau itu tidak kamu lakukan. Tentang hajat kita yang dah hajat dunia itu, kebutuhan dunia ini, nyo awaknya penjamin. Teruk rencana awaknya, insya Allah Taala, Allah Taala akan teruk rencana kita. Andai kata ada teruk rencana kau, kita nyo dihantuk rencana kita, hantuk pak kita kita. Semoga kita yang mampu, semoga kita yang bisa melakukan, dan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan. Nyo maaf beraya, payah terperju, karena nabut dibirut dengan Bang Pal, dan yang mungkin panitia Bang Pal Liti halangan dengan ejak karena acara ini, karena anak berdia lain kepayah jak malamnya. Cuman nyo leh merempuk malamnya, mungkin nyo dah merempuk lem yang kita menempuh tidak datang dua-duanya malam kami santunan yatim inoi daya lebih guru ngawanyo yang kat kerjatan yang bapak buku panitia kan
daerah Limarjo ada puluh berju. Nyanyi yatim kampung, nyanyi yatim daya. Nyanyi kerita juga serbuk di bawah aku ke sidro nyanyi yatim beti perlesen kerhatunan tukang mentang. Mengkerita. Menyawa yang terserpih oleh bank, karena yang tajukkan yatimnya, nah yang tajuk serpih mengkluh lebih. Artinya yang bibit, bank tajuk lebih, kata pun lebih, tapi beda amplop, pun yang kau beli ke. Dan alhamdulillah, nah bank tentunya, ini nolong kau ngolok. Nyo untung yang malam nyo kalau nak jawab. Cuman beri nyo kata muka. Berarti tajuk beri yang kanan, yang kata program pertama, minta kedihansip yang pertama, menurut laporan, berarti yang kata jauh beri tertuk 60 bosak tertuk 60 bosak beri 30 bila berlihat ke beri lebih kurang 20 duanda yang perkiraan kelebih na kelebih na menurut ke jauh beri halau nyokolam na dir bayangan yang menggambar lah boleh dengan tentara barba palingnya maya teka di tanah cok uranya maya teka di tajuk 50 ribu ni 500 ribu 25 juta 50 juta nya khusus kesantunan lebih na kurang tak tetapi maya andai kata hai tajuk kita yang biasi bagi andai kata kamu tamu tang bagi kita fikir kita pegelah ya pegelah Allah Ta'ala maya teka di tanya tajuk sertuh di bayang sitrawan nyetip ma 500 kita bersabat awai anak daya tak beda karena awaknya lebih berlepeng daya tajuk dia kerum tajuk baik menyanyi yatim kampung tajuk beri tajuk baik menyanyi gedi tajuk sama rata 500 roh berlepeng 50 juta untuk beri takut 25 juta berlepeng 75 juta pak tajuk nyokolom di watay leoro nyilut di malamnya di acaranya lungguh kena olehat lungguh ngawanya olehat tinggal bengah mungkin jajah orang yang lelaki yang maaf raya kan itu nah gila rundung katanya kamu hati jawa agak hangat dia ya nyo ikan pung bila dia apa ya nyo lungguh kena orang lasa orang lasa bengok jem kopok tubok baru teruk kena kalau dia lagi apa ya angka dia berlihat di jodoh bila 3 kilo serta 60 tak kena jumlah mangan mana kali di jodoh tertuk juta lebih ke sekian bentar galam beri, galam alat, galamnya, galam ji manhon dia ambil, dia kok minta semangat lu yang minta semangat mulut cuman lu ciwi di lu liu rumro ni, nampak aman ni lu pas lu tim penyerang, rumro tim bertahap baik awo, baik wadro, pun tak ada hal apa kan dia nyut leci musyawarah balik, dibayangkan ramai-ramai kan insyaAllah ta'ala, tamu doa Allah ta'ala, bunda iurum drone tho yang jin apa kah apa kah sebab mulut kayo mulut terbuka tho yang grup mandung jamaya kayo yang dikirim dari Allah Taala man ikhtiar menuri ya biar dia biasa ni memang kabih persiapan pada ku pasti itu je yang kayo ini nak nama apa pengalamannya je baik tak tu tak moyo tegedi kabih kaduri itu je ni yang bil sekarang ikuangnya tegedi bil tak sekarang lah insyaallah taala macam noai, dia punya dah kan macam tu. Kau ni hantar yang kakau liku, yang kakau liku tanya kata jodoh nyotun ke tujuh, kita nyotun tak pegawai mongli. Ulang tahun yang kelima, cuma nama si raya bacut acara, pertama, pertama PR yang pertama pun, nak pelami maknum. Nak pelami kumala, pelami tunggu abang ke ni. Yang kebajian kuma, wanyang kupiang kuma, pelami, yang nak beri kata bodoh. Memang kibang tak pegat lagi haba bunuh tak pegat tanya mencoba memberi kebahagiaan nama di hana rejana ya cok laminyan karena itanya dipegah lewanya rata-rata itanya nyati putunan tapi yang nanti selami gempung rup kan nak putuk-putuk punya kubiah kumah dedo lu pegah lu pun dah dia kamu nari kubung dedo lu pegah pun dah kubah pun dah kibang nak kami tak pungi mendung lu mah kakuh ya cok kiplik bang bakaidah kakuah bukum terkah dia buka-buka kaedah nampu abia terkah kan yatim yang empah hadirnya kau ibu yatim pun terkah hadir terkah abia juga minta kau petang tak jauh
menan lah kira-kira. Ketia yang kata target tu. Nanyo yang perlihat apa gah? Nyo lihat menempa malam nyo nyo hantar rumah yang dekat dalam tu. Orang tak tak buka buat tu. Malam kami anak yatim mendung tak ibu nyo dia serentak. Nyo rumron yang tengah ni tu. Nyo mendung tak yo. Yang najak malam nyo nyo kata dengar yang najak malam nyo dulu berdruk. Karena halangan hati dia, nama berdruk-berdruk. Undangan, insyaallah tanggal 13 orang kami berangkat hoja jam. Kayaknya pada tuan lagi tak pegang menunya kata undang mula dengan bak api tak pegang pungan. Ilo kata ya aku. Kalau kau aku pegang tadi. Mau yang kaluri, mau lip, kau kalau tak guna kun berakut. Padung kilo tak tak guna dia. Padung kilo habis tak tak guna. Yang nama ikan. Dari rapat ini mak sagu wajib pun dari jamun. Yang padung kilo tak minta dia. Padung kilo habis tak tak guna. Yang penting dia tak guna habis dia. Kami belakang sah, dia buah besar sih. Baik dirumpak, bahasih dia dan ditanya baik buha, ditanya baik membuat dia. Artinya baik kacok yang kan hak yang padapan perangkapan yang kamen hukum syariah punya selama habis tak baju 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 anak buku anak buku ilo kamalu ilo yang tuksah lu santunan sebab santunan yu halang ke bantro niti pecahnya nanti ngerkah ya nanti ipoh ya bantro kuno di tanah masih terkah lu pak nanti ngom ya nanti makanya nama putro-putro puro hame insyaallah taala yang puncak di malam Jumaat pidato tunggu merata. Nah pidato malam ya nah so pidato al mukarram walid merata. Gini saja. Nah saudara-saudara. Saudara-saudara. Assalamualaikum merata yang menyapi saudara-saudara trainer dan plom-plom dan rekan. Jadi malam Jumaat nah pidato nah ceramah olehnya yang perlu budot kejaga tapi amburadur kanduri lihat mengkrit malam ini. Nyawanya tapi bu terendak, lihat tapi bu terendak baru so jam yang teruk malamnya baru tapi kanduri bu yang nampak. Ada perhatian terima kasih kepada Bandung Cera yang hari ini dan kepada Bandung Ruci kamu nyu yang nanti buat malamnya khususnya yang kena dengar nyu kata pegah jile menyati nelangkah nelangkah nah cara pengguna nyawanya tiga ngemulit dan buldaya bak tanggal 13 puluh hamil di akhir keluasan wadah kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah.